Selamat malam pemirsa. Hari ini saya akan membagikan tutorial atau how to turn off the cigarette on your hand. Atau mematikan rokok di tanganmu. Hal ini tergantung bagaimana kita mengemasnya. Hal ini kita bisa kemas secara hipnotis atau secara magic. Jika hipnotis, ini termasuk dengan cara kerja hipnotis sederhana, yaitu self-hipnotis, yang terbagi menjadi dua, yaitu self-hipnotis untuk tidur dan self-hipnotis untuk terbangun. Untuk magician, jika Anda magician, Anda bisa menggolongkan ini menjadi fakir magician atau sulap untuk kekebalan dan semacamnya. Tutorial atau mematikan rokok ini sangat berguna untuk Anda yang memainkan hipnotis jalanan, namun Anda tidak memainkan sulap sama sekali. Jadi Anda secara langsung dapat memberitahu subjek tentang bagaimana cara kerja hipnotis yang sangat sederhana, yaitu dengan cara mengubah atau menetralkan sebuah rasa yang menurut Anda panas menjadi netral atau bahkan dingin atau biasa saja. Kemudian percaya diri bahwa Anda bisa melakukannya. Jika Anda melakukan ini dengan pikiran, maka Anda dapat melakukan mematikan rokok ini dengan anggota tubuh manapun, telapak tangan, lidah, bahkan leher. Namun tetap efek daripada panasnya rokok itu akan tetap tersisa. Kematian kulit Anda akan tetap buka. Dengan seiring berjalannya waktu Anda latihan dan memperlancar teknik ini, semakin minimal luka yang akan terjadi kepada kulit Anda. Sebagai peragaan, saya akan mencontohkan mematikan rokok di telapak tangan. Mari ikut saya keluar. Dan di sini tangan saya tidak memakai apapun, tidak memakai pengaman apapun. Oke. Saya berimajinasi bahwa rokok ini dingin dan kulit saya bisa menetralisir rasa panas daripada rokok ini. Dan kemudian 1, 2 dan 3. Dan rokok ini pun mati. Dengan tidak panas sama sekali. Oke, jadi begitulah cara kerja imajinasi dan prinsip sederhana self-hypnosis, yaitu dengan menghipnotis pikiran kita sendiri. Untuk skrip atau teks yang bisa Anda katakan pada diri Anda sendiri mungkin bisa dalam hitungan, dari hitungan 1 sampai 5, maka setiap hitungan yang saya lakukan akan membuat tangan saya menjadi kebal dan lain sebagainya. Atau juga bisa juga Anda menghipnotis diri Anda untuk menjadi lebih percaya diri dengan anchor. Contohnya seperti, jika saya menghirup nafas yang panjang dari hidung saya, maka tangan saya akan menjadi semakin tebal dan semakin tebal terhadap panas. Seperti itu. Ikuti terus tutorial hipnotis di dohipnotisjalanan.blogspot.com. Terima kasih.